lelaki disyaki terlibat sindiket mengedar dadah bernilai lebih 4 juta ringgit ditangkap dalam 3 serbuan berasingan di Kluang, Johor. Suspek berusia antara 22 hingga 30 tahun dipercayai menjadikan rumah sewa sebagai stor simpanan sebelum diedar. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmud berkata, sindiket aktif sejak April lalu ditahan bersama 60 kilogram pelbagai jenis dadah. Dalam operasi ini, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah 54.33 kilogram dadah jenis ekstasi, itu bernilai hampir 4 juta ringgit. Selepas itu, sebanyak 2.21 kilogram pil ekstasi berjumlah 7,923 biji pil bernilai hampir 100,000 ringgit. Dan juga selain daripada itu, pil RME 5 7,923, pil ekstasi 6,564 biji pil ekstasi bernilai 143,000, 1.2 kilogram ketamin bernilai hampir 80,000 ringgit, dan juga dadah jenis ganja sebanyak 346 gram. Tiga suspek positif dadah jenis ketamin, manakala seorang lagi mempunyai rekod jenayah lampau. Turut disita 6 kereta, pelbagai barangan kemas dan wang tunai. Kesemua suspek direman 7 hari hingga 24 Julai. Kementerian Sumber Manusia meletakkan sasaran melahirkan tenaga kerja mahir 35% menjelang 2030. Kini ia telah mencapai tahap 28%. Pelbagai inisiatif diatur pihak kementerian bagi memastikan sekurang-kurangnya generasi muda masa kini mempunyai sijil kemahiran. Ini kerana hampir 300,000 lepasan SPM tidak mahu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Jadi ini yang agak membimbangkan apabila lepasan SPM kita tidak mau sudah melanjutkan pelajaran, dan kita bimbang untuk kita menjadi negara maju dengan tenaga mahir yang mencukupi kita tidak dapat capai. Nah, ini perkaitannya lah. Jadi kita mau menjadi negara maju dengan tenaga mahir yang mencukupi supaya kita dapat menggerakkan industri kita di negara ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan simposium keharmonian perusahaan Zon Selatan di Air Keroh. Hentian rehat dan rawat R&R Seremban Arah Selatan dijangka kembali beroperasi sepenuhnya Oktober ini. Menariknya, R&R itu yang pertama membangunkan hub pengecasan kenderaan elektrik EV. Hentian yang berwajah baharu tersebut dilengkapi 8 pengecas EV bagi menyokong industri EV negara. Ini yang pertama dan itu sebab saya kata tadi kita sedang juga membuat kajian lagi, dan mungkin ada tempat-tempat yang agak kecil sedikit kita perbesarkan lagi, tapi dengan teknologi yang sama, cuma mungkin tidak sebesar ini. Kita akan cari tempat-tempat utama yang kita tahu persinggahannya yang agak lebih ramai pengguna-pengguna lebuh raya. Di sini memang kita kena pasti sebab LLM dan Plus ada membuat kajian bahawa ini adalah arena yang paling ramai pengguna yang berhenti untuk rehat dan rawat ni. Maknanya kita akan tengok lagi tempat lain, kita akan teruskan lagi untuk memastikan keselesaan pengguna. Baik, saudara, sedikit perkembangan sukan menjelang aksi final Piala FA Sabtu ini. Sejumlah 750 pegawai dan anggota polis ditugaskan memantau serta mengawal keselamatan pada perlawanan antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuala Lumpur KL City FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmud, pemantauan keselamatan dengan kerjasama Marshall Stadium itu termasuk dalam memastikan kelancaran lalu lintas pada hari berkenaan.
dan pihak polis bersama-sama dengan pihak pemantau, termasuklah marshal atau ada marshal kan? Marshal dari pihak stadium akan bekerjasama untuk memastikan semua perlawanan tersebut berjalan dengan lancar, dan kita nasihatkan jangan bawa perkara-perkara atau barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam stadium.